Langsung aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa'lamu anna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sidang ahli jemaat yang dimuliai dan dirahmati Allah sekalian, tajuk mimbar khutbah jemaat hari ini ialah sakut paut dengan pengerbane untuk Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawa hidup kita, umur kita dengan rahmatnya dan nikmatnya sampai kepada hari ini. Kita tengah-tengah dalam perjalanan untuk menuju Hari Raya Aidil Adha. Al-Adha maknanya kerbai, iaitu kerbai dengan menyembelih binatang ternakan daripada lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Maka itu adalah merupakan satu sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW sejak daripada dia berhijrah daripada Mekah menuju kepada Madinah, 9 tahun dia duduk di Madinah, dia tak pernah tinggal kerbai pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kerbai bukan sahaja dengan kita sembelih lembu kerbau atau kambing, tetapi kerbai dengan makna pengorbanan adalah sangat luas dalam Islam kita. Kerbau merupakan satu syiar yang besar, dan bukan saja syiar, bahkan menjadi cara hidup witi ciwit bagi orang Islam. Dia kena kerbau. Kalau dia itu bekerja hidup untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita tidak boleh melihat kemajuan dalam Islam. Baik kemajuan di segi ibadat, masjid kita tidak boleh tengok masjid tertegak di mana-mana tempat saja. Dan juga sekolah-sekolah kita tidak boleh tengok di mana-mana tempat saja, pondok-pondok dan pusat-pusat didik care dan lain-lain lagi daripada perkara yang boleh memajukan umat Islam, mereka dengan kerbau. Maka kerbau adalah membawa kepada keagungan umat Islam dan ketinggian dan juga kelurusan Islam dan kesentiasa wujudnya agama Islam. Kita tengok contoh orang-orang yang dia melacung di bumi, di antaranya orang Pakistan atau orang yang mana bila dia datang kepada negeri mana-mana, terutama negeri kita, dia mari bina masjid sehingga terkenal Masjid Kabul. Di jalan ada Masjid Kabul, di pelaninya ada Masjid Kabul, di terubai ada Masjid Kabul, di nara ada Masjid Kabul. Itu tanda kata dia kerbai harta dia untuk ketinggian agama Islam, supaya menjadi tempat perhimpunan umat Islam menjalankan dan menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sembahyang maupun dengan ibadat-ibadat yang lain. Itu juga kerbau bukan sahaja dari segi harta benda. Kerbau juga dia mencakupi kerbau masa. Siasalah wela. Kerbau fikir. Kerbau ilmu. Kerbau jiwa dan tenaga diri. Sebab tu dalam Islam, cuba kita tengok dalam Quran,
dua perkara yang menjadi atau menunjukkan pengorbanan seseorang beriman pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu, perkataan jihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu. Bahasa kita panggil berjuang. Mana berjihadlah kamu. Jihad ni dia ada banyak jenis lak-lai dalam Islam. Bukan jihad dengan lawan musuh sahaja, tapi jihad dari segi ta'lim, pengajian, pendidikan. Baba-baba tok-tok guru dia bina masjid untuk menjadi kelai pendidikan kepada anak-anak umat Islam. Satu segi jihad. Jihad di segi keuangan. Di tempat kita dulu ada hanya bank. Bank Rabawi, bank yang berbentuk riba, dok biar tanan. Nah, tak kira sama ada hak kerajaan atau hak private atau hak bukan swasta, semua ada dok biar. Nah, ada riba. Tapi dengan perjuangan setengah umat Islam, maka lahirlah sakon Islam yang pelajar dok biar beberapa tempat, sama ada di negeri Jala, di Cangwak Jala atau Tani dan sebagainya. Itu perjuangan kan tosu naidan kangen setekit nak menyelamatkan, nak melepaskan umat Islam daripada rebo. Karena rebo haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tak syak lagi. Nah, maka kita boleh membawa, memaling, menukar, mengubah harta umat Islam daripada bergaul bergelamak dengan riba mari kepada yang tidak ada riba dengan keuntungan atau halal. Alhamdulillah, satu perjuangan yang besar. Itu juga hijab. Dulu masyarakat Islam tempat kita okey, tak ada hijab. Hijab tak habis. Bukan hijab Islam tak. Hijab juga. Tapi pala nampak rambut. Kaki nampak kaki. Nampak betis, nampak tangan, nampak macam-macam. Hijab juga. Tutup aurat juga tapi tak sempurna panggil. Pak nilah Nabi katanya sinfani min ahli nar. Dua jenis golongan manusia yang dia itu ditetukan kata daripada ahli neraka. Satunya orang yang zalim. Nah, duk piak orang, duk kata orang, duk godel orang. Duk tindah orang. Itu satu golongan yang min ahli nar, daripada cau neraka. Yang keduanya al-kasiyatul 'ariyat. Orang yang pakai, orang perempuan pakai ya. Kasiat ni mana pakar. Tapi ariat, telanje. Pakar tapi telanje. Maksud dia tak hijab secara Islam, tak hijab secara sepenuh. Maka timbul satu perjuangan pengorbanan fikiran untuk kembali umat Islam kepada ajaran Islam yang betul, supaya jangan orang-orang wanita muslimah min ahli nar, daripada ahli neraka. Itu satu pengorbanan yang kita patut syukur kepada Allah dan puji orang yang cuba menceburkan diri dalam perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam yang wajib dilaksanakan kerana dia adalah daripada agama, bukan pada adat seperti mana orang pehek sesetengah orang otak yang tak sempurna pehek kata hijab ni daripada adat. Sidang hadirin yang dirahmati. Pengorbanan masa juga sangat dihajati oleh Islam kita. Kalau kita tengok orang yang paling banyak korban masa, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Korban masa siapa 950 tahun lamanya. Untuk ajak kaum dia dan juga anaknya kepada Allah, beriman kepada Allah,
bertauhid kepada Allah, tinggal syirik, tinggal kufur, tinggal melawai Allah Subhanahu wa taala sampai 950 tahun. Ini umur dakwah, umur masa dakwah yang dikerbaikan oleh seorang nabi yang banyak mencurahkan masa dan tenaga dia juga. Memang orang yang curah masa, dia kena kukan kap orang yang curah tenaga dia, diri dia, anfusihim juga. Besar, masa ni besar. Al-waktu kazahab, masa tu sepemah dah. Orang yang mencurah masa, kerbai masa, maknanya dia kerbai harta juga, kerana masa sepemah dah. Al-waktu kasaif, masa tu sepau pedih. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Jangan kita merugikan masa. Bahkan kita guna masa untuk faedah bagi diri kita dan juga daripada kepada masyarakat kita. Itu satu contoh yang kita patut ambil, menteladani daripada kerbai masa untuk Islam. Yang keduanya, orang yang kerbai masa dan tenaga, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim besar pengerbaiannya dia. Kalau Nabi Nuh dalam Quran, nama surah Nuh satu surah kecil Han Nuh. Ibrahim juga ada nama satu surah, surah Ibrahim. Dan dia juga disebut dalam surah-surah yang lain tentang perjuangannya dan pengerbaiannya. Dia kerbai untuk dakwah, ajak kaum dia, bapak dia. Kalau Nabi Ibrahim anak dia, Nabi Nuh anak dia, maka Nabi Ibrahim bapak dia. Bapak dia ni orang duk jual jadi penego berhala. Neh, bukan semua saja ada nego dengan berhala, jual berhala. Turakit dia, neh, jual cuit kepada orang lain. Maka dia berjual. Dia kerbai masa dia untuk ajak bapak ayah dia ni, ayahnya, untuk jalan Allah, beriman kepada Allah secara wahdah satu saja. Selain pada itu, Nabi Ibrahim dia juga kerbai masa, kerbai tenaga dia bina Kaabah, akad Kaabah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dia akad asah-asah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya Ismail. Kerbai kursi dengan anaknya Ismail. Kerjasama ruama kablu. Berarai untuk apa? Untuk anakot ummah, masa depan ummah. Karena semua umat ni ada dah umat duk pergi kepada Mekah untuk nak buat ibadat di Kaabah. Dengan tawafnya, dengan solahnya, dengan doanya, dengan iktikahnya, dengan istighfarnya, macam-macam. Itu hasil kesel daripada pengorbanan yang dicurah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain pada itu juga, dia kerbai sanggup menyembelih anaknya ketika dia mimpi Allah perintah supaya sembelih anak dia Ismail. Maka dia dengan segeranya, tidak lingah-lingah, meluluskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rakam sang Allah Subhanahu wa taala. Doi mai keluar, mai siadai pada anak dia. Anak dia pun okey juga. Tak apa, jalailah kewajipan ayah. Terimalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Serah bulat-bulat diri dia kepada ayahnya supaya ayah terima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, Allah berganti dengan sembelihan yang besar, iaitu dengan kibas yang besar, yang gemuk, yang molek comel, sebagai top 10 ganti balah orang yang kerbai pada jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi satu sunnah sampai kepada hari ini. Bila hari raya Aidil Adha, kita digalak, dianjur, disuruh supaya kerbai orang-orang yang ada. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang ada keluasan, ada harta, ada duit, boleh beli
bahagia daripada lembu ko atau kambingnya. Dia tidak kerbau, jangan masuk, jangan dekat tempat aku semaya ni. Wiramat rawang, jangan bakhi, jangan kiniau, ada duit kerbau. Boleh kita beli terosak ke mahal, boleh 14,000. Serai kereta boleh, serai mutu boleh, beli mutu molek-molek. Tapi nak kerbas begia yang tak sampai 5,000 tak boleh. Tanda kata kita mundur, kita tidak sudi untuk menegakkan Islam, menegakkan syiar Islam, menyebarkan syiar Islam dengan hanya setahun sekali. Pen ibadat raipi, macam raiwan, macam rai sepada, macam raidian. Raidian kita dibayar boleh, anina raipi kita kena boleh juga insyaAllah ta'ala. Menandakan kita orang yang satunya ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita menjadi contoh lagi iaitu pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak sah lagi Nabi kita menjadi suri tauladan yang sangat tinggi. Bab yang ti sumsum. Baik dari segi jiwa, tenaga dia, diri dia. Dia perai apa-apa puluh kali masuk di medan perai untuk menghalaukan musuh-musuh yang mau menghancurkan agama Islam dan merusakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itu, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, dia kerbai harta dia untuk Islam. Satu ceritanya, ada seorang kafir mari minta duit, minta harta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dia bui, ambillah kambing antara dua bukit, baina jabalain ni. Maka orang itu dia ambil kambing-kambing, bawa balik kepada puak dia, kaum dia, sehingga dia jadi pendakwah pula. Pendakwah dia kata, hei kaumku, kamu tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak saya harta dia, dia tidak kedekut harta dia, dia bagi apa yang diminta oleh siapa pun. Maka kaum dia ramai di kalangan kaum dia memeluk agama Islam, rap Islam, rap sabsin sebab harta. Tapi lepas ada tu macam apa sabsin itu baik ke apa Islam, apa sasana Islam tak baik. Ya kau faham lah tu, mula-mula yang nak lah duit, dia puas dengan duit, dia puas dengan dunia, maka ia pergi kepada agama pula. Perjuangkan agama, pertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pula mai pada para sahabat radhiyallahu anhum, daripada khulafa' rasyidin, tengok Abu Bakar. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, dia kerbai jiwa dia. Dia berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi hijrah pada Madinah. Tidur duduk dalam gua. Siapa Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran, dia wasal getah duka cita kerana takut orang bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berpandang, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita, sebenarnya Tuhan bersama kita. Di segi harta, dia belanja semua harta. Sehingga ditanya, apakah yang kamu tinggal kepada keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu? Maka dia jawab, aku tinggal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar pula, Umar ni nak tewas, nak tani, nak berlama dengan Abu Bakar. Maka dia dapati Abu Bakar belanja semua harta, dia kata, aku mengaku kalah. Maka dia belanja separuh harta dia, setengah harta dia, kebun dia, dah kebun molek comel, kebun tamar dia. Maka dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak buat lagu mana kebun aku ni? Nabi kata, buat sedekah, buat wakah. Maka dia wakah kepada fakir, miskin, anak yatim, zawil qurba dan fisabilillah. Usman pula dalam satu peperangan yang sangat payah, peperangan Tabuk sangat payah, orang tak segi perih. Sebab apa? Sebab musim panah, buah tamar, buah molek, lebak molek, akak nak tunggu tengok buah-buah. Lalu Nabi kerah
pada sahabat-sahabat dia. Sehingga semua sahabat belanja ada hak sikit, ada banyak. Tapi Uthman bin Affan, dia belanja sedekah 300 ekor unta untuk fisabilillah. 100,000 dinar dia bagi fisabilillah. Ali radhiyallahu anhu pula, dia pada malam Nabi nak hijrah ke Madinah, Nabi suruh dia tidur di atas hampari tempat tidur Nabi. Maka dia sanggup. Di tengah-tengah orang ada kepung rumah Nabi, daripada pemuda-pemuda Quraisy yang penuh dengan senjata dan sebagainya. Tapi dia sanggup walaupun diri dia dalam bahaya. Itu di antara pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan lain-lain lagi, Hamzah bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Talib, semua korban syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak ketinggalan juga para wanita muslimat daripada sahabat-sahabat. Di antaranya Khadijah ibnu Khuwailid, isteri Nabi pertama sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sedega bisnis di luar negeri, ke negeri Syam. Tapi dia belanja harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia biasa makan daun kayu, kulit-kulit kayu, bersama dengan Nabi di celah-celah bukit kerana dikepung oleh orang musyrik. Begitu juga seorang sahabat yang terkenal sebagai syahid yang pertama dalam Islam, iaitu Sumayyah ibnu Khubad atau Khayyad, bapa kepada Amir bin Jasir, yang mati syahid pada jalan Allah, dibunuh oleh Abu Jahal laknatullahu alaih. Itu di antara contoh-contoh pengorbanan umat Islam untuk Islam, untuk iman, untuk masa depan, untuk anakut. Kalau puak dia tak korban, di mana kita? Di mana puak kita? Dah cak yu tu naik lah. Melihat di kita bukan orang Islam, melihat di kita mabuk sepengah orang bukan Islam, melihat di kita makan babi sepengah orang bukan Islam, kerana Islam tak sapa pada kita. Tapi dengan perjuangan mereka, dengan pembelaan mereka pada Islam, dengan pengorbanan mereka fisabilillah untuk Islam, maka Islam sapa setiap penjuru alam, termasuknya di tempat kita. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimus salihat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusyarun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للاستقامة على عبادة الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, sedikit saya nak sebut di sini. Dalam khutbah yang kedua, kita sedang menghadapi dua cabaran. Cabaran menghalalkan yang haram, yang baru-baru dilulus oleh undang-undang negeri kita akan lulus secara putusnya. Satu masalah menghalalkan perkahwinan sejenis, orang lelaki kahwin dengan orang lelaki, orang perempuan tangan kat perempuan boleh. Yang kedua masalah ganja. Ganja akan jadi satu problem yang besar dalam masyarakat Islam kita. Menambahkan orang-orang yang bertagih dengan ganja, dan juga akan berlaku banyak jinayah-jinayah di dalam masyarakat kita. Kerana bila orang mabuk, sudah tentu dia akan berlaku sesuatu perkara yang boleh menyakiti kepada manusia. Naklah kita ikuti perkembangan dua perkara ni, yang menghalalkan yang haram. Islam bila yang haram, walaupun ada manusia ada usaha nak menghalalkan, maka Islam tetap haram. InsyaAllah Ta'ala kita ikuti dan kita pakai jaga masyarakat kita
Semoga selamat daripada cabaran ujian dan juga fitnah-fitnah yang boleh memesongkan pemuda kita, masyarakat kita daripada agama Islam yang benar, yang kita yakin membawa kita kedamaian dan keamanan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qala Allah Ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin. Wadamir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ja'alna hadin muhtadin wa radhalin wa la mudillin sinman li awliya'ik wa harban li a'da'ik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma irfa'ana al bala' wal waba' wal ghala' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shfi maridana warham mawtana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.